Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel RC Flying Time bersama Kakak Utuh Putra. Kali ini di depan Kakak udah ada mobil hammer. Mobil mainan remote control. Ayo kita buka. Kita buka dusnya. Kita keluarin mobilnya. Aduh, nyangkut nih remote-nya. Aduh, akhirnya bisa juga. Nah, ini remote-nya. Bagus ya remote-nya. Warna hitam remote-nya. Nah, kalau ini penampakan mobilnya. Mobilnya keren banget. Berwarna kuning, teman-teman. Seperti ini nih hammer. Nah, kita coba hidupin ya. Tekan saklarnya. Kita pencet tombolnya. Loh. Loh kok nggak bisa? Gimana nih? Nggak bisa juga. Aduh, gimana nih? Kita coba buka ya. Ternyata nggak ada baterainya, teman-teman. Coba buka mobilnya ya. Buka penutup, tutup baterai. Agak susah. Oh, nggak ada juga. 1, 2, 3. Berarti totalnya ada 5 sama remote-nya. Ayo kita cari satu persatu. Mungkin ada di sekitar sini. Kita cari ke sana ya. Pasti ada di sekitar sini. Di mana ya kira-kira? Aha, pasti di sini. Kita coba buka ya. Wah, beneran. Wow. Ini baterai nomor 1. Kita cari ke sana lagi ya. Kita cari baterai nomor 2. Nah, ketemu lagi baterai nomor 2. Wow. Ini nih. Kita cari baterai nomor 3. Pasti ada di sekitar sini. Loh, nggak ada, teman-teman. Apakah di sini ya? Wah, gelap. Nggak ada juga ternyata. Kita coba buka ya. Wah, ketemu. Hore. Wow. Ini baterai nomor 3. Kita cari baterai nomor 4 dan nomor 5. Itu apa tuh? Nah, ketemu lagi. Ini baterai nomor 4. Nah, ini baterai nomor 5. Akhirnya sudah ketemu semuanya. Hore. Nah, teman-teman, kali ini baterainya sudah komplit, ada 5 ya. Ayo kita pasang. Pasang di mobilnya sama remote-nya. Kita pasang dulu di remote-nya ya. Buka, tutup, penutup baterai. Nah, perhatikan letak baterai. Perhatikan letaknya. Oh, ini nih. Ini adalah kutub negatif baterai. Kalau ini kutub positif. Jangan sampai terbalik ya. Yang ada gundukannya adalah positif dan yang datar adalah negatif. Kemudian tutup penutup baterai
biar tidak copot. Kita coba. Wah, nyala teman-teman. Nyala nih. Oke, kemudian kita pasang di mobilnya. Kita off-kan dulu saklarnya. Kita copot tutup penutup baterai pada mobil. Agak susah. Bisa akhirnya. Ini ada 3. Perhatikan pernya. Per ini adalah kutub negatif baterai. Kayak gini nih. Pasang satu persatu. Aduh. Nah, satu lagi nih. Kita tutup ya. Oh, kayaknya susah nih. Gimana nih? Oh, ada yang belum masuk secara sempurna. Kita paskan dulu ya. Jangan lupa tekan saklarnya ke on agar mobilnya bisa hidup. Tuh, bisa hidup. Bisa belok-belok juga. Wah, bisa berputar rodanya. Bisa maju dan mundur. Bisa berbelok kanan dan kiri. Ini adalah penampakan mobil dan remote. Keren banget ya teman-teman. Menarik sekali. Habis ini nanti kakak akan coba. Biar kalian gak penasaran teman-teman. Hummer adalah mobil buatan dari Amerika. Kalau ini adalah replikanya. Mari kita coba teman-teman. Wow, melaju dengan cepat. Wow, keren banget. Wow. Aduh, mau nabrak. Hampir aja. Lampunya bisa hidup teman-teman. Terang sekali. Tuh, lihat. Keren ya. Baik, jumping. Aduh, jatuh. Jatuh mobilnya teman-teman. Kita coba lagi ya. Wow, keren sekali mobil ini. Tuh, bisa mundur. Waduh, jatuh lagi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai mobil remote control ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dadah!